Okey, kalau saya lukiskan dia. Lebih pasti eh. Let's say you ada pasti X dan juga pasti Y. Okey. Dan you ada daya kat sini. M1 sama dengan 4 kilonewton. Okey. You ada F3 bersamaan dengan 5 kilonewton. Dan you ada daya macam ni. F2 bersamaan dengan tak tahu. Okey. Kalau tak tahu, dia pasal kat sini ada 3 kan? Tetapi dia tak ada sudut. Bila dia tak ada sudut, you tak boleh nak gunakan kaedah komponen X and Y tu. Sebab sudut tak diberi. Okey, bila sudut tak diberi, you tak boleh nak cari bagi F2. So, yang ni masih digunakan parallelogram law dan juga triangle law lah. Okey. Sekarang ni kita nak mulakan dengan mana dulu? Kalau sebab parallelogram law dengan triangle law, dia mesti combination dua vektor kan? Betul tak? Halo? Betul, madam. Okay. So, kalau saya keluarkan dia dalam kepada satu-satu, maksudnya saya combinekan dia daya bagi setiap satu-satu ni lah. Saya akan combinekan dia kepada dua daya dahulu. Iaitu saya akan ambil daya F1 dan juga F3. So, kalau you ada paksi yang ni, maksudnya dia akan jadi ini adalah you punya F1 4 kilonewton. So, yang ini since dia adalah menuju ke titik yang ni. So, kalau saya keluarkan dia daripada titik yang ini, dia akan jadi macam ni lah. 5 kilonewton. Adalah F3. Okey. So F1 dan F3 ni daya yang dah diberi. Jadi kita cari resultant dulu bagi dua daya ni. So let's say lah, mesti dia berada di sama area lah. Dia punya FR. So saya panggil sini adalah FR tanda. Okey. FR tanda maksudnya dia adalah combination daya bagi F1 dan juga F3. So nak cari yang ini, rumusnya adalah apa? MR tanda bersamaan dengan punca kuasa 5 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Kita akan dapat 6.403 kilonewton. Okay. So sudut dia berapa? Sudut dia adalah yang ni eh. Kan kita tahu, kalau resultant force, sudut dia mesti kena pada paksi X positif. Jadi sudut dia tadi adalah gunakan teorem Pythagoras punya shiftan 5 bahagi 4. Kita akan dapat data kamu adalah 51.34. Ini adalah 51.34. Okey. So daripada resultant force ini, saya akan combine dengan F2. Okey. So macam mana kaedah dia bila saya combinekan dengan F2? So, dia akan jadi macam ni lah. Kalau saya lukiskan, let's say. Okey. Ada. Okey. Ni paksi X positif, Y positif. So kalau you combinekan yang saya nak tengokkan di sebab kali kot. Saya nampak. Okay. Ni tadi kan adalah F1. F1 ni adalah F2. Okay. So ni adalah F1. Ni adalah F2. So dia akan menghasilkan
FR lah. Puan, S2 ke S3? Ya? S2 ke S3? Tak clear lah suara awak, Azrin. S2 ke S3 ya puan? Yang ke Sorry, bawah, sorry, yang buat F3, saruan. F3. Sorry, sorry, F3. So, jadi kita dapat apa ni, resultant force antara F1 dengan F3 akan menghasilkan resultant force yang baru, iaitu 6.403 dan sudut ini adalah 51.34. Okey. So, sekarang ni saya lukiskan pula untuk F2. So F2 ni kan tadi asalnya kan daripada sini kan? Betul? Ini F2 kan? So saya projectkan dia ke bawah. Saya akan projectkan dia ke sini. Ini adalah F2. Okey. Tetapi soalan ni dia dah beritahu. Soalan ni dah beritahu. Dia kata, if the resultant force FR is directed along a line measured 75 degree clockwise from the positive X. So, kalau saya lukiskan yang 75 degree tu, mungkin dia berada di sama area lah. Okay, dia berada di sama area. Lagi. Ini sebenarnya adalah 75 darjah. Okey. Nampak? Okey. So sekarang ni you nak cari combination antara FR yang baru, FR prime dengan F2 ni dia akan menghasilkan FR. Faham tak? So kalau saya simplifikan yang figure yang ini, dia akan jadi ini let's say you punya F2. Okay, ini you punya FR prime. Ini adalah you punya FR. FR. Kalau saya projekkan dia macam ni. Saya akan jadi F2 dan FR yang ini nilai dia 6.403. Okey. Sekarang nak kena tahulah dia punya sudut. Sudut yang ni berapa? Sudut yang ni berapa? Sudut yang ni berapa? Ah, yang ni nanti, yang ni saya tak nak terangkan semualah. You all kena cari. Tadi saya bagi dah makan semua kan? Cuma saya simplifikan dia. Boleh? Kalau saya boleh. Makan semua nanti dah bukan assignment. Dah jadi macam tutorial. Contoh pula. Boleh eh? Nampak kan macam mana buat? Nampak. Ah. Okey. So, lagi ada soalan lain tak? Ada soalan lain? Ada, kalau tak ada soalan lain, saya nak masuk cerita baru, cerita tiga. Dan tolong buat untuk kemahiran sendiri, siapa yang ada buku, yang beli buku dan nak tanya semua, semua ni dapat scholarship ke ataupun you ambil PTPN? Ada tak yang dia tak dapat mana-mana scholarship ataupun penaja? Sebab saya memang cadangkan you all beli buku ni untuk latihan tupi eh. Test satu akan saya buat dalam beberapa minggu ni. Okay, mungkin seminggu ataupun 2 minggu lagi. Dan saya akan buat dalam waktu kelas lah.
Dan soalan tu akan dibuat di author. Okay. Untuk latihan tu B, tolonglah go through example-example yang ada dalam buku ni. Fahamkan dan juga buatlah dia punya problem. Okay, ataupun problem dia. Okay, untuk mahirkan you dengan kaedah parallelogram dengan triangle ni. Okay. So, tip saya satu je macam mana you nak gunakan, macam mana you nak gunakan first solution tu, you nak gunakan kaedah chapter 2 part yang pertama ataupun you nak gunakan kaedah chapter 2 part yang kedua adalah dengan you tengok kalau dia bagi vektor itu complete information dia, bermaksudnya dia ada apa sudut, and then you tengoklah you boleh gunakan tak parallelogram. Kalau you tengok pada sistem tersebut, dia daya dia mungkin lebih daripada 3 ataupun 4 dan sudut diberikan, better you gunakan komponen X and Y axis lah. Itu lagi mudah lah. Kalau you tengok yang assignment yang part pertama macam contoh 2, 1, 1 kan. 2, 1, 1 tu dia apa ni? Combination eh. Combination antara part yang pertama dengan kedua. So ada minta you leraikan. Bila leraikan, kena buat lagu parallelogram dengan triangular. Okey, ada soalan? Ada soalan? Puan. Ya. Saya nak tanya, kalau cara saya lain daripada puan tapi jawapan dia sama, saya boleh diterima ke? Akilah, tengah faham. Ya, Akilah, saya tak soalan. Kalau cara saya lain tapi jawapan dia sama macam puan, kira okey ke? Boleh juga. Juga. Boleh. Okey. Okay. Terima kasih. Okey. Okey. Saya masuk cerita baru eh. Okey. Cerita tiga ni saya akan bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Sebab ni, chapter ni pun boleh katakan new knowledge lah. Kalau vector tu mungkin dah familiar kan. So yang ni saya, bahagian yang pertama ni you akan belajar pasal moment dahulu. Part yang kedua baru kita tengok ganding. Kalau you tak fahamkan moment dahulu, you akan ada masalah untuk fahamkan apalah ataupun ganding eh. Okey, moment ni apa? Okey, definisi dia lah. Dia kata adalah daya yang menyebabkan sesuatu daya yang contohnya senang kalau you tengok pada you punya lengan. Okey, lengan. Contohlah lengan kamu ni di ada orang menarik. Bukan menarik keluar, maksudnya ada orang menarik ke kanan. Jadi you nampak daya itu menyebabkan tangan you apa ni cenderung untuk berpusing. Jadi maksudnya daya kat sini apalah kalau contoh kita ada point atau pada axis, kalau daya tu ditarik ataupun di squeeze ke, dia akan menyebabkan sistem itu akan berputar. So, contohnya kena dalam gambar ni lah. Tapi kita akan gunakan rumus ni. Rumus simple je. Moment bersamaan dengan daya darabkan dengan D. D ni apa? Kita panggil distance dia lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia lengan moment. Okay. Kita nak tengok kedudukan macam mana. Kalau kita tengok pada figure ni. Okey. Tangan ini digunakan untuk contohlah mengetatkan pipe, turun diri atau pipe ke apa kan. Jadi bila dia bergerak ke sini, jadi menyebabkan batang pipe biru ni berpusing. Okey, dia berpusing. Dia berpusing, kat situ adanya moment lah. So D tu yang mana? D tu adalah yang ni. Contohlah kalau you D tu adalah yang ni. Sistem dia. Okay. Dan D itu sifat dia mesti. Mesti. Wajib. Apa? Apa lagi? Compulsory. Bersudut 90 darjah dengan daya yang dikenakan. Contohlah yang ni kan dalam bentuk 3D kan? Kalau lah saya buatkan dia dalam bentuk 2D. Mestilah you ada point O kat sini. Okay. Contohlah benda ni saya projekkan dia macam ni lah.
apa nama dalam ni, tengok apa dalam. So, gaya tu dikenakan macam ni. Okey. Pasal ekor dia kena atas. Macam ni. Jadi you punya D, you perasan dia bersudut 90 darjah. Dengan you punya point. So ni, distance ni adalah you punya D. Nampak? Okey. Contohlah you ada lagi gambar raja macam ni. Macam ni. Dan ada tali lah. Contoh tali eh. Tali macam tu. Ataupun tali tu macam tu. Dan daya tu pula. Ditarik ke bawah. Okey, ditarik ke bawah. So, kalau macam ni you nampak lah. Kalau you lukiskan dia, you simplifikan dia, dia akan jadi. Haa, dia tak nak ni. So, ini adalah unity. Okay. So, kat sini dia cakap apa? Fx adalah horizontal force pada paksi X. Dy ni adalah distance daripada point O tu kepada daya tersebut. Moment pada O ni maksudnya moment yang bertindak pada point O. Kalau yang Z ni, Z kan yang atas ni kan? Yang ni. Jadi pada SZ tu lah. Okay. So senang nak ingat, moment rumus dia mesti force darabkan dengan B. Okay. Tapi dia akan jadi panjang kalau kita buat penjumlahan. So you ada penjumlahan moment. Dia akan jadi panjang lah. Tambah, sesuai tambah ke tolak tu. Okay. Ha, ni kalau dia kenakan daya tu ke atas. Haa, ke atas macam ni. Macam saya lukiskan tadi lah. Daya tu kena ke atas. So, dia nampak ni bersudut 90 darjah kan? So, ni adalah dia punya distance dia lah. Dia. Okay. So, maksudnya moment pada O bersamaan dengan FZ darabkan dengan dy. Y tu kenapa? Nanti puan tanya, awak tanya, puan kenapa dy bukannya pada paksi x ke? Gambar rajah ni telah menyatakan yang ini adalah jumlah paksi y. Ini adalah paksi x dia dan ini adalah paksi z. So bergantung kepada axis mana yang figure itu berikan. Okay? Ha, kalau macam ni, you ada, kalau saya simplifikan dia punya gambar dalam bentuk free body diagram. Biasanya dia ada point O. Okay. Daya ini pula ditarik. Di sini tidak ada lengan. Tak ada D. Sebab dia bukan bersudut 90 darjah pun. Dia bersudut 180 darjah. Jadinya dia punya D equal to kosong. So, bermaksud moment kosong lah, iaitu M, F darab kosong. Kosong. Nampak? So, kat sini boleh nampak, sekiranya daya itu selari dengan point ataupun titik point tersebut, daya, moment dia kosong. Faham tak? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ada, Puan. Tak ada. Okey, macam ni. Sekarang ni kita nak tengok pula macam mana moment itu berfungsi. Okey. Jadi sekarang ni menggunakan hukum tangan kanan. You tengok tangan kanan kamu, you buat macam ni. Macam saya ni tangan kanan. Kalau you tengok pada video, you nampak macam saya tangan kiri. Okey, you enggak buat tangan macam saya sekarang ni. Okey. So bila you tengok tangan you tu, dia akan rotate. Bila you tengok pada jari, empat jari kamu ni, dia akan rotate ikut jam ke lawan jam? Clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. Clockwise ke counterclockwise? Anti. You tengok empat jari kamu ni, bila you buat macam ni, dia akan rotate clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. Jadi hukum bagi moment, pergerakan moment yang counterclockwise dia adalah bersifat positif. So,
Biasanya kamu akan lepasnya akan jumpa lah kalau saya tulis macam ni. Ini bermaksud saya nak bagi tahu pada pembaca saya, segala momen arah lawan jam saya adalah positif. Okey. Summation moment pada O. Okey. Adalah positif. So sekiranya kalau saya jumpa daya saya tu, arah daya saya tu adalah lawan jam, bermaksud dia akan jadi negatif. So, kalau you nampak dari arah ikut jam, dia akan jadi negatif. Tetapi, saya tak nak you all tulis yang negatif tu. Tulis yang positif je. Okay. So, macam ni. Kalau you tengok gambar raja A. Okay. Daya pada penjumlahan momen pada titik O. Dia kan rotanya macam ni kan? Lawan jam. Dia akan jadi positif momen lah. Pasti akan jadi positif momen. Ini akan jadi positif. So ni yang disimplifikan lah untuk daripada yang A ni adalah bentuk 3D. Yang B ni adalah bentuk 2D. So dia rotate lawan jam. Dia akan jadi positif. Okay. Sekarang basic yang ni basic. Yang ni kalau kita buat resultant moment pula, perjumlahan moment pada satu sistem of coplanar forces eh. Okay, let's say like you pada, you tengok pada gambar raja ni. You ada titik O dan you ada daya F1, F2 dan juga F3. Dan mempunyai D yang berbeza-beza lah di satu, di dua, di tiga. Dan you tengok pada gambar raja dia tuliskan ni 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okay. So, since ni nampak dia, dia selalu ada dia macam ni. Jadi, kalau sini dia kata macam ni lah. Dengan moment R pada titik O, R yang ada resultant force pada titik O adalah penjumlahan FD lah. Contoh, contohlah saya tambah lagi. Kat sini dia akan jadi, kalau yang ni saya tambahkan lagi satu daya. Mestilah ni daya saya. F4. Okay. F4. So ni ada dia punya D. D4. So nanti kalau saya tuliskan penjumlah daya dia. Moment R. Yang ni kenapa dia tulis R? Kalau saya tulis macam ni. Kena kira yang ini dia tulis R saja, MR saja. Kalau saya tulis macam yang ni, saya tak boleh tulis R sebab dia adalah penjumlahan. Jatuh tu adalah penjumlahan eh. Okey, biasakan ikut cara saya lah. So, kalau bila kirakan penjumlahan bagi moment, you akan lukiskan macam ni. Bermaksud you bagi tahu pada pembaca you, counter clockwise kamu adalah positif. Oh, dalam masa lah. So segala penjumlahan moment pada point O saya adalah positif, iaitu apa? You ada F1 D1 campur F2 D2 campur F3 D3 tolak. Kenapa tolak? Sebab F4 saya dia ikut jam. Okey, bila dia ikut jam dia akan jadi negatif. So F4 D4. Nampak? Faham tak? Ada soalan? Okay. So kalau macam ini, yang ni kita ada beam, okay, steel beam yang dikenakan daya F. Okay, dan you ada point A dan juga B. Okay. Kalau you tengok pergerakan, biasanya saya nak cari sis daya tu satu saja, saya tak boleh buat penjumlahan. Saya punya moment pada A saja. Okay. So you anggap bila FA ni dia akan jadi macam ni lah, dia akan bergerak macam ni. Dia akan berpusing dengan berpaksikan pada NA lah. Pada point A lah. So sebelum tu saya tu beritahu pada pembaca saya segala clockwise saya
Kontrol kawan saya positif. So, saya akan tulis apa? Negatif F darabkan dengan dA. So, you akan dapat negatif F dA. Okay. Saya boleh tulis, boleh juga saya tak tuliskan negatif, tapi saya akan beritahu bersamaan juga dengan F dA. Tapi dia punya sumber dia macam ini. Bila saya lukiskan simbol ikut jam di tepi FDA ni, saya tak perlu tulis negatif. Okey? Faham? So, kalau untuk apa ni? Moment DB adalah F ni dia akan berputar kepada B lah. So, bila dia berputar, nampak dia lawan jam eh. So, dia akan jadi F darabkan dengan D, B. So, F, D, B. Faham tak konsep dia? Okay? Faham. So, ni pun dah nak habis. So, nanti kita akan sambung. Saya akan sambung dengan video lah. Untuk cepat eh. Takut yang ni kan lambat yang tak ni lah. Apa lah. So, video yang ni saya akan edit, so kita akan sambung pada video lain. So, itu saja untuknya apa kuliah hari ni. Example nanti video yang akan datang ni saya akan buat contoh dengan example untuk moment saja. Okey, boleh? Boleh. Boleh, puan. Boleh, puan. Okey, itu sajalah. Terima kasih untuk semua yang join. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Salam.